Kita beri peringatan. Kalau nanti kedua kalinya masih seperti ini ya kita ambil tindakan kan seperti itu. Ya kamu masih muda, masih sehat, badannya kuat, imunnya kuat. Tapi kan di rumah ada kakek, nenekmu yang udah tua. Kalau kamu sayang mereka ya kamu harus patuhi. Malam ini, tim Jaguar melakukan kegiatan patroli ke wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang kita anggap rawan. Kita lanjut untuk penutupan formulir nggak, Pak? Ya sebenarnya cara kayak gini kan di depok ini udah nggak dibolehkan, Mas. Mau acara apapun, kalau keramaiannya emang ada keramaian apa, ya silakan izin. Kan ada izin resmi dari Polres, Satgas Covid kan bisa. Ini kan tetap terapin prokesnya kan seperti itu. Kalau seperti ini berapa orang ya? 20-30 orang. Yang kumpul-kumpul kayak gini harus ada izinnya gitu loh. Nanti terjadi sesuatu saat di sini kan, demi tanggung jawab siapa kan seperti itu. Ketika tim melintas di jalan raya Grand Depok City, salah satu anggota kami melihat sekumpulan pemuda dengan sangat banyak kendaraan yang parkir di tempat tersebut. Apalagi sekarang lagi Covid ini kan keramaian apapun sekarang kita tunda semua, apapun ditunda kan seperti itu. Kalau emang penting banget acara silaturahmi apa silakan izin ke Polres, izin ke Satgas Covid gitu, gimana caranya. Kan seperti itu kan ada semua caranya. Bukan seperti ini kumpul-kumpul ini kan bahaya juga ini. Iya silakan, iya makanya saya di sini kan mengingatkan kita semua ini Satgas Covid lah kita semuanya, sampean juga kan gitu. Jadi kalau ada emang acara ini, ayo kumpul di sini ya. Harus tahu caranya gimana, ininya gimana. Kalau kayak gini nggak penting banget, ya udahlah kita cancel dulu dah. Nanti lain kali kita selesai dulu lah. Bagaimana kan bisa diatur semua itu kan gitu. Tinggal assalamualaikum aja kok, tinggal penutupan ya. Kita beri peringatan. Kalau nanti kedua kalinya masih seperti ini ya kita ambil tindakan kan seperti itu. Ya Mas ya. Baru kali ini diingatkan ya. Baru sih. Dari kelompok motor apa ini? Ternyata mereka sedang melakukan pertemuan antara komunitas-komunitas motor. Oke, nggak masalah. Kita nggak mau masalahkan itu. Tapi yang jelas sampai saat ini pemerintah Kota Depok masih zona merah. Iya, zona merah dan aktivitas warteg tetap masih dibatasi. Jadi bila sudah selesai, bila sudah dianggap cukup, silakan keluar ke rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, masker tetap selalu dipakai ya. Kita sangat sayangkan kegiatan tersebut karena di masa pandemi seperti ini, khususnya pemerintah Kota Depok masih melakukan pembatasan aktivitas warga, di mana kegiatan-kegiatan seperti berkumpul sangat dibatasi. Akhirnya komunitas motor tersebut mengerti dan mereka segera memberikan instruksi kepada teman-temannya untuk segera membubarkan diri. Ini yang kita jalanin kan preventif, trek kan? Patroli kita lanjutkan lagi, masih di sekitar daerah Grand Depok City. Anggota kami melihat beberapa pemuda yang sedang nongkrong di warung. Teman-teman, ini ngumpul di sini. Iya. Biasa di warung. Dari jam berapa? Di warung. Dari jam 11 sampai 10. Kalau emang nggak penting-penting banget, ya kan? Apalagi sekarang apa itu? Covid, pandemi, kan? Kita gembor-gembor apapun, kalau kesadaran kita nggak ada masing-masing, ya susah juga kan seperti itu. Ya. Kita semua ini satgas. Tanam ini dalam diri itu ya. Mendingan kalau emang nggak penting banget, udah kita nggak usah ketemu dulu, bro. Nah, kalau emang ada acara harus penting,
ya ayo bro, kita bikin acaranya gimana, izinnya ke Satgas Covid, gimana caranya kan seperti itu mas. Tapi emang ini buat turnamen juga sih pak, kita cari turnamen. Ya acara kan, ya silahkan. Buat rapat di komputer. Ya silahkan, gak apa-apa, itu kan hak sampean silahkan. Ya, pak. Cuman ya, coba tetap prokes itu kita jalankan, buat keselamatan bersama. Siap, siap, siap pak. Ya mas ya. Iya pak. Kita cuma mengingatkan, tapi mohon maaf, kita ingatkan, masih nanti putusannya, apalagi ya kita ambil tindakan, kan seperti itu. Para pemuda tersebut menjelaskan kepada kita bahwa mereka sedang rapat untuk mengagendakan akan adanya pertandingan sepak bola. Kita tidak melarang mereka melakukan pertemuan atau rapat yang sifatnya positif, namun hal tersebut dilakukan di waktu dan tempat yang kurang tepat. Ini bukan hukuman ya? Iya pak, siap. 20 ya, 20. 20 apa? Oke, tak. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Berdiri, berdiri, berdiri. Udah pada goyang ini. Tembaknya apa sih? Oke ya mas ya? Iya pak. Mengingatkan, tapi coba kita sendiri Satgas Covid semua. Siap, Pak. Harus siap, bisa siap, Pak. Tanamkan diri sendiri baru buat orang lain keluarga nanti. Siap, Pak. Oke, makasih silakan. Siap, Pak. Akhirnya pemuda tersebut kita himbau untuk segera pulang ke rumah masing-masing dan beberapa pemuda yang tidak menggunakan masker kita berikan tindakan fisik supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya. Saya monitor dari Asia Afrika dan sekali ini. Obat apa? Kamu udah minum berapa biji? Hah? 8 dan 3.